Nah, berikutnya ini juara satu. Wah, naik nih tadi juara tiga, juara dua, juara satu nih. Wah, nah, ini sih kalau nggak lucu mah, ya Allah. Juara satu, ya. Juara satu. 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 Bukan, bukan Kompas. Juara satu Kompas nggak gitu, itu juga saja. Jadi ya, juara satu Street Comedy 4. Beri tepuk tangan untuk Denny Kito. Assalamualaikum. Gua mau curhat aja, gua senasib sama Akim. Gua anak yatim. Kalau Akim, kalau gua, bapak gua meninggal 5 hari setelah gua ulang tahun. Terus bapak gua meninggal 5 hari setelah gua ulang tahun. Gua mikir, ini jangan-jangan sebenarnya kado gitu. Jadi pas gua lagi doa, pas gua ulang tahun, ya Allah, lancarkanlah rezekiku, dekatkanlah jodohku. Mungkin bapak gua dengar. Ini kalau doa doa enggak dikabul. Gua susul Allah aja langsung ya. Akhirnya 5 hari persiapan ke Indomaret beli tiket ke surga. lupa beli tiket pulang. Pak kakak pulang, kakak bidadari enak, malu jelek. Tapi kalau di sini ada anak yatim, gue cuma pengen nasihatin sedikit. Lu harus terus doain orang tua lu yang udah meninggal. Karena selain doa anak lebih cepat sampai kepada Allah, karena lu kalau punya orang tua yang masuk surga, lu punya orang dalam. Iya, serius. Enak lu punya orang dalam. Lu meninggal ditanya, siapa Tuhanmu? Gak tahu. Siapa Tuhanmu? Gak tahu. Jawab seadanya, formalitas doang, bapak lu udah nitip. Gue bersyukur orang tua, gue agak bersyukur juga orang tua gue berpisah karena salah satunya ada yang meninggal. Gue gak kebayang dengan cerita-cerita teman gue yang orang tuanya berpisah karena cerai. Gue takutnya kalau orang tua gue berpisah karena cerai, dia rebutan hak asuh anak. Lu aja yang asuh, lu. Gak, lu aja. Siapa suruh lahirin biawak, lu aja. Bokap gue tuh meninggal tahun 2008, ya udah mau 7 tahun ya, gue masih yatim semi-pro lah gitu. Yatim semi-pro baru 7 tahun, gue selama 7 tahun jadi yatim seneng. Kenapa? Karena gue belajar untuk menghidupi ibu gue dan adik gue. Gimana, mbak? Mau cara anak yatim, mbak? Enak, mbak, saya nafkahin. Gak, serius. Tapi, tahun kemarin gak, kak? Tahun kemarin ada kabar bahagia. Tahun kemarin 2014 ada kabar bahagia. Ibu gue nikah lagi. Selama 7 tahun gue hidup berdua doang di kontrakan. Gue cari nafkah, bayar kontrakan, ada kabar bahagia, ibu gue nikah lagi. Deh. Senang banget gue, yes, gak bayar kontrakan lagi. Yes, gak bayar kontrakan lagi, senang. Tapi, setelah ibu gue nikah, gue ngalamin kejadian yang, wah bener-bener lah. Gue cuman nih, gue ceritain. Gue tinggal di, tau gak, kontrakan yang sepetak doang. Sepetak doang yang cuma satu orang itu. Terus kamarnya dibagi dua, cuma ditutupin pakai hording. Namanya pengantin baru, tiap malam pasti ngewek. Bukan apa-apa. Ini kamar dia nih. Ini ruang tamu, gue tidur di sini. Jadi setiap jam 1 malam, gue pasti denger. Pak, pok, pak, pok, pak, pok. Anjing, gue ngetahin macet. Pak, pok, pak, pok. Pernah kejadian. Gue buru-buru pulang, Tiba-tiba gue langsung buka pintu aja. Ketok-ketok gue buka pintu. Ibu gue lagi di atas, bapak tiri gue lagi di bawah. Gie ngewe. Seminggu gue gak pulang. Serius, abis lihat kejadian itu, seminggu gue gak pulang. Pulang ke rumah, canggung, jujur, gue ngomong sama emang. Apalagi sama bapak tiri. Ngomong sama bapak kandung, ngobrol sama bapak tiri, itu gak seenak ngobrol sama bapak kandung. Gue bingung, gue mau nanya apa, ya kali gue nanya, gimana pak, mas saya enak gak? Gue ada, terima kasih.